Salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati semua, satu lagi berita hangat hari ini dipetik daripada Malaysia Kini bertarikh April 6. PN jangan mimpi rampas Kuala Kubu Baharu. Ini adalah satu keputusan yang pasti menggemparkan PN. Pengerusi Pakatan Harapan PH, Hulu Selangor Dr. Satya Prakash Nadarajan menasihatkan PN supaya jangan bermimpi merampas kerusi Dewan Undangan Negeri DUN Kuala Kubu Baharu pada pilihan raya kecil akan datang. Kami PH mengalu-alukan sesiapa sahaja bertanding di PRK DUN KKB dan kami lihat ada beberapa pemimpin India sanggup bekerjasama dengan PN khususnya PAS. Tapi nasihat saya kepada mereka, jangan mimpi rampas KKB. Ini kerana rekod pencapaian mendiang Lee Ki-hyung akan menjadi penentu kejayaan PH pada PRK ini, katanya kepada Malaysia Kini. Dia berkata demikian ketika diminta mengulas kenyataan Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan yang berkata bahawa PN berpotensi menawan kerusi DUN yang dimenangi DAP selama 3 penggal berturut-turut. Kerusi DUN itu kosong susulan kematian penyandangnya, Lee, pada 21 Mac lepas. Lee, 58 tahun, yang menjadi ahli Dewan Undangan Negeri ADUN, Kuala Kubu Baharu di bawah Parlimen Hulu Selangor, sejak 2013 bagi 3 penggal berturut-turut. Pada 4 April, Suruhanjaya Pilihan Raya mengumumkan PRK DUN Kuala Kubu Baharu akan diadakan pada 11 Mei, manakala hari penamaan calon pula pada 27 April. Tarikh undi awal pula ditetapkan pada 7 Mei depan. SPR turut menetapkan tempoh 14 hari untuk berkempen. Mengulas lanjut, Satya yang juga timbalan Setiausaha Agung PKR berkata bahwa dia tetap optimis dengan peluang mengekalkan DUN berkenaan berdasarkan prestasi semasa kerajaan negeri. Saya tidak menolak, masih ada rakyat di Hulu Selangor termakan dengan propaganda yang dimainkan oleh PN. Namun saya percaya, kempen 14 hari ini akan menjadi medan terbaik kepada mereka memahami usaha-usaha kerajaan pusat dan negeri antaranya dari segi soal kebajikan, pembangunan infrastruktur dan modal insan katanya. Katanya Kuala Kubu Baharu yang dikenali sebagai kerusi campur dengan pecahan pengundi Melayu 46%, Cina 30% dan India 18% dan lain-lain 6% memberi kelebihan kepada PH. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat petang tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati. Saudara-saudara, berkaitan dengan isu stoking terterah kalimah Allah, kita juga sebelum ini sudah mendengar titah yang di Pertuan Agong supaya perkara ini tidak lagi diteruskan ataupun tidak lagi diapi-apikan. Akhirnya, saudara-saudara, salah satu pemimpin ataupun ketua pemuda UMNO, Dr. Akmal Saleh, sehingga ramai yang mengecam tindakan Dr. Akmal Saleh. Walaupun kita tahu perjuangan Akmal berkaitan dengan agama Islam. Nah, pada akhirnya kenapa tiba-tiba Akmal dikecam pula? Sehingga terdapat aktivis politik yang melarang Akmal untuk datang ke Sabah dan juga Sarawak. Nah, akhirnya berita susulan. Ini satu keputusan yang menggemparkan. Adakah Akmal dengan kecaman-kecaman yang diterima mampu membuat beliau mungkin disaman ataupun ditangkap? Nah, saudara-saudara, satu artikel bertarikh 5 April jam 10.55 pagi, artikel daripada Malaysia Kini. Akmal ditahan di Kota Kinabalu, yaitu KK adalah di Sabah. Menurut artikel ini bertajuk No Fear, No Surrender, katanya.
Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh ditahan polis sebaik tiba di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu pagi tadi. Dalam hantaran di Facebook, Akmal berkata bahwa ini di sebalik dia dijadwal untuk merakam keterangannya di Ibu Pejabat Polis Dang Wangi Kuala Lumpur esok. Insya Allah, saya akan berikan kerjasama sepenuhnya. Doakan semuanya dipermudahkan. Tidak akan berganjak walau seinci dengan pendirian kita, tulisnya. Dia juga memuat naik satu rakaman video yang memaparkan penahanan itu. No fear, no surrender. Katanya sebelum dibawa beredar dari lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu sambil tersenyum. Menurut Facebook page Akmal Saleh, saya telah ditahan di IPD Kota Kinabalu pagi ini. Walaupun telah dijadwalkan untuk memberi keterangan esok di IPD Dang Wangi. Insya Allah saya akan berikan kerjasama sepenuhnya. Semalam, aktivis politik dari Sarawak dan Sabah mendesak supaya Akmal dan empat yang lain yang didakwa mereka sebagai dalang peningkatan ketegangan kaum dan agama serta perselisihan sosial di negara ini dilarang daripada memasuki kedua-dua negeri di Borneo itu. Menurut Persatuan Aspirasi Rakyat Sarawak, SAPA, dan Sabah Defenders of Ancestral Lands, MOPOT, gesaan mereka itu bertujuan untuk melindungi Sarawak dan Sabah daripada potensi, gangguan, dan risiko kepada perpaduan sosial. Sementara itu, Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein berkata, siasatan terhadap Ketua Pemuda UMNO itu dilakukan selepas tindakannya berhubung isu stoking terterah kalimah Allah yang dijual di Kekemat. Katanya sebanyak 2 laporan diterima polis terhadapnya berhubung isu berkenaan. Case disiasat di bawah Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Hasutan 1948 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi Multimedia 1998. Siasatan telah dijalankan dan kertas siasatan akan dirujuk ke Pejabat Peguam Negara AGC. Justeru orang ramai diingatkan supaya tidak membangkitkan isu berkaitan stoking terterah kalimah Allah, memandangkan mereka terlibat telah dituduh dan proses keadilan akan ditentukan oleh mahkamah. Nah, saudara-saudara yang amat dihormati, isu penjualan beberapa pasang stoking yang terterah kalimah Allah di kedai Serbaneka Kekemat baru-baru ini menyaksikan Akmal menjadi watak utama yang mengajak orang ramai memboikot syarikat berkenaan. Langkah itu diambilnya di sebalik permohonan maaf syarikat berkenaan selain titah yang di Pertuan Agong agar isu berkenaan diredakan. Malah pengasas dan pengarah syarikat tersebut telah pun diheret ke mahkamah. Tuan-tuan yang amat dihormati, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.